Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi. Di video kali ini, gue akan menjelaskan 6 langkah untuk mengupgrade speed ya, atau time spirit gengs ya. Jadi buat kalian yang belum paham tentang upgrade speed, gimana caranya, silakan tonton video ini sampai selesai. Karena gue sendiri untuk upgrade speed, itu 1 bulan sekali gengs ya. Kebetulan bulan ini gue belum upgrade speed. Maka dari itu gue akan membuat konten untuk pemula 6 langkah untuk mengupgrade speed agar lebih luas gitu meningkatnya gengs ya, agar lebih banyak gitu meningkatnya. Seperti kalau contohnya ya, di sini gue ninja school ya, kita bukan ninja school, kita akan lihat speed punya gue berapa gitu. Oke, sabar gengs ya, di sini kita akan melihat speed punya gue gengs. Oke, di sini kita akan membuka achievement. Nah, di sini kita lihat total speed gua adalah 48.520. Ini gimana caranya bisa sampai segini? Dan kok yang lain tuh kadang-kadang gua lihat di Facebook atau di apa itu paling rata-rata 20, 30. Kok lu sampai bisa sampai 48.000? Bahkan di server gua ada yang sampai 100 ini sih. Itu gimana caranya? Silakan simak videonya sampai selesai. Oke, selamat datang buat kalian yang baru datang, silakan di-like, di-subscribe serta di-share agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan buat kalian yang ingin top up, silakan klik link order ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gua tentunya gengs ya. Oke, langsung aja kita akan menjelaskan 6 langkah mengupgrade speed. Di sini kalau gua rajin mungkin udah sampai 60-an ya, tapi di bulan ini gua jarang-jarang buka game ini gengs ya. Jadi ketinggalan jauh banget gitu. Oke, cara yang pertama kalian harus mendapatkan ninja gengs ya, ninja baru. Ketika kalian mendapatkan ninja baru, semakin banyak kalian mendapatkan ninja, akan semakin tinggi speed kalian gengs ya. Di sini kalau kita lihat ninja-ninja yang belum gua dapetin ini gengs ya. Nah, semakin gua menghabiskan ninja-ninja yang belum gua dapatkan, itu speednya semakin tinggi gitu. Kadang-kadang emang ninja baru ngasih speednya segini, kadang-kadang 100, kadang-kadang 200, kadang-kadang 300. Nah, sini gua akan mencontohkan langsung gengs ya. Gua akan membuka Sage mode Naruto. Oke, di sini gua akan membuka hasil dari Easter Egg Vault gengs ya. Nah, ini adalah hasil dari Easter Egg Vault. Gua akan buka sebanyak 40 ya untuk Sage mode Naruto. Nah, ini Sage mode Naruto gengs. Kita buka sampai 40 gengs ya. Oke, 40. Kita confirm. Dan di sini kita lihat dulu untuk speednya gengs ya. Tadi gua lupa 48.555 kalau nggak salah. Oh, berapa tadi? Gua lupa. Kita lihat dulu gengs ya untuk membuktikannya apakah meningkat ketika kita mendapatkan ninja baru atau enggak gitu. Kita buka time spirit 48.520. Kita akan buka ninjanya gengs ya. Kita kompos. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kompos dan dapat ninjanya gengs ya. Oke, sabar karena HP-nya lemot gengs. Sabar. Nah, udah terbuka ninjanya. Kita buka ninja school lagi, kita lihat untuk speednya naik atau enggak gitu. Kita lihat gengs ya speednya. Oke, mana nih? Oke, di sini kita klik achievement. Nah, di sini naik gengs ya. Naiknya sedikit. Kata gua bilang, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300, ada yang berapa tadi? Berarti naiknya cuma 15 gengs ya. 48.535 tadi, 48.520 gengs ya. Berarti naiknya itu cuma 15, kayak gitu gengs. Oke, sekarang kita akan lanjut. Di sini kita apalin dulu 48.535. Kita lanjut ke selanjutnya. Cara yang selanjutnya, kalian bisa upgrade ninja, gengs ya. Ketika kalian upgrade ninja, kalian akan ini, gengs. Kalian akan mendapatkan speed atau speed kalian meningkat. Di sini gua akan upgrade Minato Namikaze. Kita klik enhance ya. Kita klik enhance dan kita klik upgrade atau advance ya. Di sini ada advance dan di sini kita advance aja. Nah, udah ke advance nih. Sekarang kita akan melihat
untuk speednya kembali, gengs ya. Kita akan melihat speednya kembali, ya. Kita akan lihat speednya kembali. Oke, kita tunggu dulu, gengs ya. Agak lama ya. Bolak-balik ke speed itu lama banget. Tunggu dulu. Nah, kita masuk ke achievement lagi. Di sini naik, gengs ya. Yang tadinya 48.535 menjadi 48.540 yang tadinya 48.535, gengs ya. Naik 5 lumayan. Sekarang kita akan upgrade bintang ninja, gengs ya. Kita upgrade bintang ninja. Mana nih Asuma? Kakashi Anbu ya. Kita akan upgrade bintang ninja. Kalau bintang ninja itu yang ketiga nih, gengs ya. Cara yang ketiga. Cara yang pertama kita mendapatkan ninja. Cara yang kedua kita advance ninja. Cara yang ketiga kita upgrade bintang ninja atau promosi bintang ninja, gengs ya. Kita akan klik enhance. Nah, di sini kita klik promosi. Kita promote ya atau promosi menjadi bintang 6. Oke, sudah gengs. Kita lihat lagi speednya, gengs ya. Kita lihat lagi speednya. Kita geser ke Ninja School lagi, gengs ya. Kita masuk ke Ninja School lagi. Dan kita akan masuk ke achievement lagi, gengs ya. Achievement atau time spirit sama aja sih. Di situ akan menjelaskan totalnya, gengs ya. Kita klik achievement, gengs ya. Nah, di sini 48.565 yang tadinya 48.540 naik 15, gengs ya. Naik 15, naik 10, gengs. Lumayan. Mantap, gengs ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi, gengs ya. Sorry gengs ya, bukan naik 10, naik berapa nih? Gua suka ini, suka ini, suka bimbang. Ya 15 gengs ya, naik 15, 20-an, naik 20-an. Ya naik 20-an. Oke, kita lanjut. Yaitu yang ada di Ninja School guys sekarang ya. Sekarang kalau tadi tuh di fitur ninja ya bisa mengupgrade speed, sekarang di fitur Ninja School gengs ya. Kalau di Ninja School itu ada 3. Yang pertama adalah mendapatkan ninja, yang kedua adalah advance ninja, yang ketiga adalah promosi ninja, gengs ya. Promosi bintang. Nah, sekarang di Ninja School ada 3 juga, gengs ya. Ada 3. Yang pertama kalian bisa mengupgrade speed di Time Spirit, ngasih makan ninja, gengs ya. Yang kedua, kalian bisa upgrade speed melalui achievements. Yang ketiga, kalian bisa upgrade speed melalui Ninja Tools, ya guys ya, Ninja Tools umum. Jadi yang keempat, guys ya, sekarang peraturan yang keempat, langkah yang keempat, kita masuk ke Time Spirit, ya. Time Spirit, kita kasih makan ninja. Nih, kita kasih makan ninja. Kita gifting. Oke, udah, gengs. Kok di sini belum nambah, bang? Kita keluar dulu, gengs ya. Terus masuk lagi ke Time Spirit. Nah, di sini nambah, gengs ya. Yang tadinya 48.565, sekarang menjadi 48.584. Kita lanjut ya, kita lanjut ke achievements, ke langkah kelima, gengs ya. Langkah kelima yaitu achievements. Achievements ini kalian harus mengikuti question atau misi, gengs ya. Di sini main dan elite instant stars reach. Jadi kalau kalian menyelesaikan stack normal dan stack elite dan mendapatkan 1200 bintang, kalian akan mendapatkan 75 speed kayak gitu. Jadi kalian mainin aja nih misi-misinya yang ada di sini, gengs ya. Tipe C, tipe B, tipe A. Kayak gitu. Kita lanjut ke Ninja Tools ya. Kita lanjut ke Ninja Tools. Di sini apabila kalian memasang Ninja Tools umum ya. Ini adalah Ninja Tools umum yang labelnya itu ada label speed, gengs ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada label speed gitu. Nah, kalau kalian pasang 1, 2, dan 3, lebih bagus 3-3-nya dipasang speed semua, gengs ya. Kalian akan mendapatkan speed tambahan, gengs ya. Di sini akan tambah speed yang tadinya 48.584 nanti akan naik. Kita lihat, gengs ya. Kita akan pasang untuk Ninja Tools umum speed, gengs ya. Kita pasang. Oke, kita equipment. Kita pasang, gengs. Nah, kalau udah kita pasang, kita akan lihat lagi apakah betul bisa meningkatkan speed atau enggak. Kita klik Time Spirit. Nah, di sini menjadi 48.884, gengs ya. Wih, lumayan banget. Mantap, gengs ya.
yang tadinya 48.500 sekarang menjadi 48.884. Oke, okay? Itu geng secara untuk meningkatkan speed 6 langkah gengs ya. Yang pertama, kita ulangi lagi. Yang pertama caranya adalah mendapatkan ninja baru. Yang kedua adalah advent ninja. Advent ninja itu nih yang oranye-oranye gini, gua berarti advent, udah di advent sampai orange ya warnanya, warna namanya. Kalau yang biru berarti namanya adventnya masih ke biru atau blue gitu. Yang ketiga, kalian bisa upgrade bintang ninjanya gengs ya. Di sini kalian lihat nih bintang-bintang ninja gua. Ini udah di upgrade berarti. Yang keempat adalah ngasih makan ninja di time spirit. Yang kelima adalah mengikuti misi atau achievement. Yang keenam adalah mendapatkan ninja tools umum yang labelnya speed. Kayak gitu gengs ya. Oke, gua Bang Cepi pamit undur diri. See you next time. Bye bye.